Nanti habis zuhur kita kesini lagi. Pak, nanti pulang dulu ya. Iya, Nek. Hati-hatinya. Iya, Pak. Om. Hati-hati. Assalamualaikum. Nanti sekarang kamu istirahat dulu ya, tidur di kamar kamu, ya? Iya. Cok, cok. Ceng. Udah, aduh ampun, susah bener sih dibilangin. Biar Idoi teh istirahat dulu. Udah, kamu tenang aja, ya? Assalamualaikum. Mana Idoi? Mana Idoi? Di kamar. Kamarnya dikunci. Hah? Astagfirullahaladzim. Hei! Dobrak! Dobrak itu pintunya, didobrak! Nanti kalau udah depresi, pusing, stres, depresi, ambil jalan pintas. Na'udzubillah min dzalik. Ayo. Saya bilang juga apa kan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Tuti. Om Hans, pupusnya ada? Ada, Bu Tuti. Ya udah, aku panggil Yup. Yup, Bu Tuti. Makasih. Iya. Waalaikumsalam. Ustaz, enggak dihabisin dulu makanannya. Beginilah seorang pemimpin. Menunda kepentingan pribadi, mengutamakan kepentingan umat. Saya mau ngasih tahu Tuti, biar dia cepat-cepat menikah. Biar enggak bikin orang jantungan. Amin. Nikahnya sama kamu. Iya. Apa? Kenapa teriak-teriak? Harul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duduk. Ada apa? Aku mau pindah. Pindah? Iya, Popus mau pindah. Kemana? Nggak tahu aku. Ya kalau nggak tahu kenapa lapor? Popus, mamsnya aku mau pindah gara-gara Oma Eros. Mamsnya aku tertekan, Popus, gara-gara Oma Eros. Terus? Iya, terus jadinya mamsnya aku mau keluar dari Ciraos. Nggak mau lagi tinggal di Ciraos, Popus. Ya udah pindah aja. Masalahnya apa? Apa? Udah deh, Dang. Jangan mancing-mancing deh. Siapa yang mancing, goceng? Tuh lihat si Idoi itu lagi nelangsa, lagi jatuh, terpuruk, berantakan. Ceng? Gue mau penutin, jangan didengerin. Biar Idoi istirahat dulu. Dang, kamu kenapa sih, Dang? Bisa gak sih kamu... Minggir, Ceng! Aduh. Lihat kan? Lihat kan, gara-gara kamu kan? Alah, tapi kamu jangan pura-pura. Kamu juga panik kan?
Ya iya panik. Ya udah kamu sih makanya. Jangan keseringan jadi orang miskin, sekali-sekali jadi orang kaya dong. Kalau miskin tuh pikirannya sempit tau gak? Ah. Orang kaya sekali-sekali pinter. Kocek. Tenang dulu. Maka main pintunya dikunci. Oh, Doi, buka pintunya Doi. Doi, buka pintunya. Buka dulu sebentar Doi. Wah gawat ini gawat. Ini mah kalau terlambat gawat ini mah. Kamu jangan ngomong sembarangan ya, Dang. Kamu sih bertindaknya telat. Aja nahan saya. Kamu sih, Ceng. Saya teh nahan supaya Doi teh bisa istirahat, bisa bobo-boboan, bisa tidur-tiduran. Ya terus kalau begini bagaimana? Kalau telat mah bahaya banget. Udah diem deh. Hah? Doi. 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 Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini bagaimana jadinya nih? Aduh kacau nih, saya nyerah deh nih gara-gara kamu sih Ceng. Apaan sih pedut? Punten, Akang. Mangga. Yaudah nih gelobak aja nya. Jangan atuh Kum, jangan. Kalau terjadi apa-apa, kamu tanggung jawab ya. Kok jadi salah saya sih? Iya mah gara-gara kamu. Makanya kamu teh jangan jadi orang miskin. Kaya sekali-sekali biar bisa mikir. Kamu jangan cari gara-garanya. Ini kenapa jadi pada berantem sih nih? Ini fokus ke ini doi. Udah. Akang. Punten. Mangga. Pak Kasat nanti dulu ya, ini teh kita lagi pusing, nanti dulu. Kalau begitu, saya masuk aja ya. Bukan saya masuk. Bingung ada apa ini teh Kang Dadang? Begini, Pak Kasat, ini di dalam ada si Idoi. Terkunci dari dalam. Takutnya kalau dia stres, bingung, dia ngambil jalan pintas. Ini gara-gara Gocek nih. Kok saya? Ya emang gara-gara kamu, kan kamu yang nahan-nahan. Ini kata si Sarko? Emang. Ya udah dobrak aja kalau gitu aja. Ya udah dobrak. Punten sih. Kalau pintu ini dobrak mah tuh rusak atuh ya. Ini punten ya. Kalau saya pakai cara rancap paku aja ya. Saya pakai tenaga dalam. Ini maaf ya sebelumnya. Maaf. Kalau masalah tenaga dalam mah biasa saja. Maaf ya, puntennya. Bagaimana kalau pakai tenaga dalam saya aja? Tenaga dalam saya 2 tingkat lebih tinggi dari tenaga dalamnya Akum. Mangga. Itu menghina abah saya, Ceng. Kamu nggak perlu ngomong 2 tingkat di atas saya. Ngapain kamu ngomong kayak begitu? Sebentar dulu, Kisanak. Jangan bawa-bawa abah tuh. Ini masalah tenaga dalam, bukan tenaga abah. Enggak ya, kenapa kamu bawa-bawa 2 tingkat di atas saya? Stop. Udah. Tenaga dalam aja. Udah, saya dobrak aja. Iya! Nah, ini gini. Kang Dadang mau dobrak pintu kamar saya. Kirain kemana? Lihat kan? Yuk istirahat yuk. Kasihan kamu. Sini bobok. Ini jangan salahin saya dong. Ya memang kamu kan kamu dari tadi yang bilang stop. Kamu jangan emosi. Kamu tuh golongan orang susah. Kalau emosi, stroke masuk rumah sakit, biayanya mahal. Aduh, amun kamunya emang terlaluan kamunya. Awas. Karsa. Ntar disolong. Maaf. Jangan lari! Pedut! Goceng! Aduh, ampun. Ini orang. Goceng! Durjana! Pedut, jangan lari! Bikin orang emosi aja. Dasar pedut kedekut! Pada kemana? Gelut, berantem. Yup, nanti Opus bicara lagi sama Oma Eros. Jangan sampai enggak yuk, Opus. Yup. Kasian momsnya aku, Opus. Yup. Awas yup, kalau sampai Opus nggak ngomong sama Oma Eros, kita musuhan 7 turunan. 7 turunan? Kayak uangnya Dadang. Opus juga serius. Udah, kamu sekarang mendingan pulang. Temenin moms kamu. Momsnya aku belum pulang. Ya tunggu. Lama. Terus mau ngapain di sini? Ya mau pulang, Opus. Dari tadi Opus sudah suruh pulang. Opus mah gak nyuruh, tapi ngusir. Ya udah. Ya, sana pulang. Ya. Aku pulang ya, Pupus. Pupus jangan lupa bilang sama Oma Eros.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Om Hans, mau pulang yuk. Yuk, Bu Tuti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kematian Atem menjadi awal. Awal segala-galanya. Dun, maksud Pak Ustadz RWT apanya, Dun? Nggak tahu, Rod. Awal. Jangan-jangan kata sandinya, Dun. Kasih tahu komandan, Rod. Siap, Dun. Oke. Tantangan besar untuk saya. Siapa Okoy Gerang? Siapa dia sebenarnya? Kenapa Pak RT Dadang bersikeras untuk menahannya jangan sampai memasuki Ciraus? Menarik. Ini sangat menarik. Assalamualaikum, Agen 01. Saya di gerbang Ciraus. Astagfirullahaladzim. Awal. Benar-benar kata sandi yang sulit dipecahkan. Iya. Saya sedang mendapat perintah dari PRT Dadang untuk menahan seseorang yang bernama Okoy jangan sampai masuk ke Ciraos. Iya, tetap waspada. Red Coat. Assalamualaikum. Semakin menarik teka-teki ini. Semakin menarik. Punten, Kang. Oh, silakan. Sabar ya. Insya Allah saya teh sabar dan ikhlas, Pak Karsa. Amin. Doi, kita sholat yuk ke musola. Saya sholat di rumah aja tuh kok. Ya udah kalau begitu saya Aceng sama Pak Karsa ke musolanya. Iya kok. Kamu nggak apa-apa ditinggalkan? Apa-apa kok. Permisi Kang Hidayat. Enggak. Assalamualaikum. Rapikan dan luruskan capnya.